Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pilih kita penduduk Bukit Setongkol. Ya. Yang dipilih banyak ini sahaja, setongkol sahaja yang dapat datang. Banyak lagi tongkol-tongkol tak dapat datang. Itu dikatakan hamba yang terpilih. Sebab itu buat kerja agama tidak boleh putus asa. Ya, buat kerja agama kita tidak boleh mengalah. Buat kerja agama kita kena banyak sabar. Cuba kita lihat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dia berdakwah dengan umatnya selama 950 tahun. Yang ikut dia cuma 80 orang eh. Tak ramai, tuan-tuan. Sedikit sahaja. Anaknya yang sulung pun tak ikut dia. Itu pada ketika Nabi Nuh ingin mencapai tangan anaknya yang lemas semasa banjir satu dunia, maka kata malaikat Jibril, biarkanlah. Allah tidak kehendaki wahai Nabi Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, ya, sebab itu jalan-jalan kepada Islam, jalan-jalan kepada untuk mendapat syurga Allah ni, dia cukup mahal. Dia bukan mudah nak masuk syurga ni, dia bukan senang. Nak masuk syurga ni, dia susah. Sebab itu ulama' bagi tahu, permulaan kamu hidup dekat dunia, bila kamu mati nanti, tengok semasa kamu di alam barzakh. Kalau kamu di alam barzakh, kamu mudah urusan kamu, selesai urusan kamu di alam barzakh, maka mudah dan selesailah urusan kamu di negeri akhirat. Di dalam kubur bukannya sekejap. Lama tuan-tuan dalam kubur ni. Lama sangat. Wah, eh? Satu hari dalam kubur, 1,000 tahun di dunia. 2 hari dalam kubur, 2,000 tahun di dunia. Ini hadis sahih. Sebab itu orang yang mati di dalam keadaan khusnul khatimah. Mereka mati di dalam beriman, dia taatkan Allah, mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Jasadnya tak keput. Bukan orang mati hari Jumaat dia jasad tak keput. Tuan-tuan jangan salah faham. Sebab itu kena mengaji dalam kitab bab jenazah. Apabila orang itu tak kira dia mati hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, tak kira lah hari apa dia mati pun. Kalau dia mati dia boleh sebut Allah, jasadnya tak keput. Tuan-tuan, ya. Sebab itu kena perbanyak sebut nama Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Sebut sampai nangis. Wah, eh? Sama juga kalau kita cintakan Nabi, banyak selawat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Kalau sebut nama Nabi, tuan-tuan, dengar nama Nabi, sedih tak? Ya, kalau orang cinta Nabi dengan nama Nabi dia sedih, tuan-tuan. Sedih sangat sebab kita tak pernah jumpa Nabi. Wah. Nabi ni tuan-tuan, kalau dia lalu sini, orang tengok Nabi dia terpegun dengan Nabi. Wah. Betul dalam satu riwayat ni, kalam ulama, bukan hadis. Kata ulama, siapa perbanyak sebut nama Nabi, siapa rajin sebut nama Nabi, dia rindukan Nabi. Bila dia nak mati, Nabi datang dalam keadaan kerohaniannya. Nabi datang, dia tengok Nabi, bila dia nak mati tu tak sakit sakaratul maut. Tuan-tuan, kita banyak selawat ah. Eh? Ya, rokok banyak, berak banyak, makan banyak, busuk punya orang. Bah. Tuan-tuan, eh? Tuan-tuan banyak selawatkan Nabi, tuan-tuan. Tengok dalam sembahyang tadi kita selawatkan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab, assalamu alayya wa ala ibadillahi salihin. Rasulullah manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Di antara umat yang istimewa, umat Nabi Muhammad.
Umat lain bukan tak istimewa, istimewa juga. Tetapi umat Nabi Muhammad ni dia istimewa. Nanti bila bangun daripada kubur, dunia kiamat yang mula-mula bangun, umat Nabi Muhammad. Nanti apabila untuk dia hisap, umat Nabi Muhammad dulu dia hisap. Melalui jabatan sirat, umat Nabi Muhammad juga. Masuk syurga dulu, umat Nabi Muhammad juga. Tuan-tuan, ni kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi lain, mereka dah sampai depan pintu syurga, mereka melihat dalam keadaan dalam syurga Allah. Rasulullah, dia sampai depan pintu syurga, dia tak melihat dalam syurga Allah. Dia melihat jambatan sirat. Dia melihat umatnya, siapakah di antara umatku yang jatuh di dalam jurang api neraka Allah. Dalam syurga, penduduk 1,999 dalam neraka. Seorang sahaja dalam syurga. Jangan duk berangan kita nak ahli syurga. Faham Abang Sadu? Ingat senang nak masuk syurga. Wah. Tadi wirid imam baca tu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, ini hadis sahih. Nabi cakap apa? Lepas semayang subuh, lepas semayang maghrib, jangan tinggal baca ni 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. 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 Tapi syaratnya, dia jangan berganjak daripada tempat duduk. Dia jangan berubah tempat duduk. Kalau dia duduk tahiyat, tahiyat. Duduk tahiyat awal, tahiyat awal. Ya, maksudnya, jangan berganjak. Dah selesai, barulah berganjak. Nabi cakap apa? Ini hadis sahih daripada Imam Bukhari. Siapa baca amalan ni, dia ada kelepasan daripada api neraka Allah. Maksudnya, dia nak masuk syurga ni, Allah dah bagi dia tiket. Tuan-tuan. Tuan-tuan, syurga ni, subhanallah. Tuan-tuan, nak masuk syurga? No. Semua orang nak masuk syurga. Siapa tak nak masuk syurga, bodoh lah. Syurga ni tuan-tuan, orang nak pergi masjid, orang pergi masjid nak masuk syurga. Orang tak pergi masjid nak masuk syurga. Orang tutup aurat nak masuk syurga. Orang makan seluruh pendek, pun nak masuk syurga. Tapi itulah syurga ni mahal. Baiklah ni baru mukadimah. Habis pukul 12 boleh. Ngaji pun nak mati ya. Tuan-tuan, dalam syurga ni, tak ada kesempatan nak tidur, tak ada. Kenapa dalam syurga tak ada kesempatan nak tidur? Dalam syurga ni, dia, tuan-tuan buka dalam hadis, aku baca makna ya. Satu kuku penduduk syurga, satu kuku dipotong kukunya oleh seorang bidadari. Satu kuku. Kalau 5 kuku, orang tak fikir ya. Mana dah nak tidur? Ha? Kalau 10 jari, 20 jari, orang tak? Mana dah nak tidur? Ha? Abang, abang naha. Naha nama aku. Ha? Abang naha, abang naha. Mana dah nak tidur? Tuan-tuan. Subhanallah, syurga Allah. Syurga Allah, siapa masuk? Tak nak keluar. Ha? Ini syurga Allah. Ha? Nak masuk syurga, berbanyak amalan. Ha? Nak masuk syurga, kena jaga hubungan dengan Allah baik-baik. Ya? Kena masuk syurga, kena jaga hubungan dengan manusia baik-baik. Ya? Dengar orang, tak boleh nak benci. Dengar orang, jangan nak marah. Ustaz cakap, jangan nak marah. Faham? Baiklah, tajuk malam ni dengan tajuknya, hidup dengan Islam, mati dengan Islam. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وهي orang-orang yang beriman كافة masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Semasa kita, Allah jadikan kita, Allah cipta kita, semasa kita duduk di alam arwah, Allah tanya kita 3 kali. Dia tanya, alastu bi rabbikum? Diam, kita diam. Alastu bi rabbikum? Allah tanya, kita diam. Alastu bi rabbikum? Kita jawab, qalu bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami. Nah. Semua. Orang kafirnya, Islamnya, munafiknya, fasiknya, semua. Bila lahir mereka hidup dekat dunia, ada yang ikut Islam keseluruhannya, ada yang ikut Islam separuh-separuh, ada yang ikut Islam tapi benci Islam, ada nama Islam ya, dalam IFC Islam tapi tak suka dengan Islam, tuan-tuan.
Islam. Tuan-tuan, tahu Islam? Alif, sim, lam, alif, mim, Islam. Islam ni makna menurut akan perintah. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kita menerima nasihat, ya, Tok Guru nasihat kita, Ustaz nasihat kita, orang soleh nasihat kita, tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf. Ulama tasawuf cakap apa? Bila ada orang tegur kamu, bila ada orang nasihat kat kamu, tak kira dah siapa nasihat pun, walaupun budak, walaupun kanak-kanak sekalipun, itu tanda Allah menegur kamu. Tuan-tuan, ni kitab tasawuf. Faham? Lepas tu, bila orang nasihat kita, walaupun orang kapi dia pun. Haji? Serban pakai, ya? Tapi isap rokok banyak kuat, ya? Ni Allah hantar orang kapi. Dia hantar orang kapi, tegur kita. Walaupun kita ni, tuan-tuan, ya? Walaupun pendapat isap rokok ni, dia banyak pendapat. Ada pendapat mengatakan makruh, ada pendapat mengatakan ya, tengok pada dia, tengok pada kaedah tuan-tuan, ya, sebab itu ulama bagi tahu dah. Tuan-tuan buka solat empat mazhab, buka empat mazhab. Orang ulama-ulama Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka buat hukum, mereka tak gaduh. Ya, pendapat imam ni lain, pendapat imam mana lain, pendapat imam mana lain, pendapat imam mana lain. Mereka orang Perak kata mereka tak bertolak. Faham, ya? Tapi aku tak cerita pasal rokok, tuan-tuan, ya. Coming soon. Itu pun kalau dijemput lagi, faham, ya? Sebelum aku nak cerita buat tentang Islam, ya, hidup Islam, mati Islam, aku ingat pesan Tok Guru aku. Tapi Tok Guru aku dah tak ada lah. Tok Guru aku 18 orang. Ya, tapi kalau Imam Asy-Syafi'i tak silap aku 7,000. Tuan-tuan. Ya. Betul ngaji ni kena banyak guru. Dah, ya. Imam Asy-Syafi'i ada guru seorang perempuan. Aku lupa namanya. Tak silap aku sepupu dia, tak silap. Itu pada ketika dia wafat, Imam Syafi'i wafat. Orang pikul jenazah Imam Syafi'i ni, pikul. Yang pikul jenazah Imam Syafi'i, yang mengiringi jenazah Imam Syafi'i ni, bukannya ratusan, ribuan. Ya. Yeah. Puluhan, ratusan, ada banyak, ya, dalam kitab. Itu yang dia lalu depan guru, rumah guru perempuan. Kata guru dia, berhenti. Tolong berhenti, tolong bawa masuk jenazah Imam Asy-Syafi'i, jenazah Ahmad bin Idris, nama Imam Syafi'i Ahmad bin Idris. Masuk dalam rumah aku, aku nak semayangkan jenazah ke atasnya. Maka orang tanya, kenapa? Sebab di antara anak murid aku, yang mengekalkan wudu adalah Ahmad bin Idris. Imam Syafi'i ni, wudu sentiasa. Dia tak pernah tak ada wudu. Ini Imam Syafi'i. Kalau buka dalam hadis buat beruduk, at-tuhuru miftahu solah. Kesucian kunci bagi semayang. Sebab itu kalau kita tidur, dalam keadaan kita tidur, ya, tidur bersandar. Ya, ada ustaz kata batal uduk. Sebenarnya tentang buka dalam bab tentang kitab beruduk, kita tidur bersandar, uduk tak batal. Yang kata batal ni, bila kursi itu menyerupai orang baring. Kalau kursi itu tidak menyerupai orang baring seperti tidur, ya, maka tak batal uduk. Wah. Nah, ni kena mengaji, ya. Lepas tu, ulama ni, pendapat ulama dia banyak. Kita ambil pendapat yang paling kuat. Macam tu, faham? Eh? Ha, jangan ambil yang ringan-ringan. Faham? Eh? Jangan ambil, ambil yang kuat-kuat. Faham? Eh? Aku ingat lagi pesanan Tok Guru aku. Dia kata apa? Nah, menuntut ilmu ni, ibarat kamu berjumpa dengan seorang doktor. Tengok kepada penyakit kamu. Kalau kamu sesema, doktor akan bagi ubat untuk sesema. Kalau kamu demam, doktor akan bagi ubat demam. Kalau kamu kencing manis, doktor akan bagi ubat kencing manis. Dia tak akan bagi ubat demam. Kalau kencing manis kamu banyak, teruk sangat sampai dah luka, memang tak boleh dengan ubat, doktor akan potong kaki kamu. Sebab itu bila kita mengaji, kita belajar, ingat sepotong hadis, ad-dinu nasihat. Agama ni dia nasihat. Agama ni dia ubat. Lepas tu bila kita belajar, tuan-tuan, ya, tengok pada penyakit kita. Kalau penyakit kita sedikit sahaja, maka bila kita belajar, dia punya sentak tu tak kuat. Kalau kita belajar untuk guru, kuat sentak lah. Tu tanda penyakit kita tu kuat. Wah, eh? Ha, tuan-tuan yang marah kat aku, wah, eh? Dalam kitab tasawuf kata macam tu. Bila kita belajar untuk guru, telinga panas. Siapa panggil ustaz ni? Sakit telinga. Ni ustaz busuk punya orang. Dia kata ustaz busuk punya orang. Itu tanda kita banyak dosa telinga. Wah, ya. Tuan-tuan sudah sendiri, ya. Start kereta je, dah pasang lagu lah.
Rozana, kau gadis idamanku. Ni aku tak pandai menyanyi. Ya. Start kereta nyanyi. Nanti balik rumah nyanyi. Nanti telefon nyanyi. Ni dia kalau nyanyi ni lagu ni asal hukum dia dosa kecil. Dia akan jatuh dosa besar bila kita mengekali. Itu faham? Mengekali dia dosa kecil, bila dia mengekali dia menjadi dosa besar. Sebab itu bila kita beraudhu gugurlah dosa-dosa kecil. Tapi yang kata gugur itu iaitu uduk yang sempurna. Aku dah faham? Sebab itu kita nak solat, Nabi suruh kita beraudhu. Kenapa Nabi suruh kita beraudhu? Agar kita bertaubat, anggota tubuh kita bertaubat kepada Allah. Sebab kita nak menghadap Allah ni, kita kena bersih sungguh-sungguh. Baiklah, bagus Ustaz. Islam, ada manusia ni namanya Islam. Dia lahir dekat dunia, mak bapaknya Islam, dia mati pun Islam. Sebab itu tuan-tuan nak mati dalam beriman ni, jangan lupa beramal, baca amalan-amalan untuk mati dalam husnul khatimah. Lepas sembahyang fardu maghrib, lepas sembahyang fardu subuh, apa yang Nabi beritahu kita buat, faham? Itu Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Bukan susah pun, sama juga solawat. Selawat tuan-tuan paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek, paling pendek. Kalau selawat lepas sembahyang fardu subuh tuan-tuan baca 100 kali. Bukan susah pun. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Telefon bunyi, buyur. Bini telefon lantak ah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dia telefon buka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan baca 100 kali. Lepas sembahyang fardu subuh, ni hadis sahih. Tuan-tuan. Allah mengabulkan 100 hajat. 30 dekat dunia, 70 kat negeri akhirat. Nabi cakap dah, siapa sebut nama aku 100 kali. Tu orang kan dulu lepas main subuh dia tak balik. Dia ada amalan-amalannya. Tuan-tuan, tu orang dulu wafatnya macam mana, meninggal macam mana? Meninggal di tengah berwudu. Meninggal tengah baru ni di Kedah. Khatib imam meninggal tengah baca khutbah. Tuan-tuan. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Jatuh mati. Tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kalau tengah isap rokok mampih tuan-tuan. Ni hadis sahih, hadis sahih. Nabi cakap apa? Sesiapa hidupnya dekat dunia tengok apa yang dia suka. Kalau dia suka pergi masjid, suka pergi masjid, pergi menuntut ilmu, tolong ulama, dekat dengan ulama, matinya tengah dekat ulama, tengah pergi masjid. Siapa hidupnya suka rokok-rokok-rokok-rokok je, nanti mati tengah isap rokok. Bukan masa matinya je. Nanti bangun daripada kubur pun tengok dalam keadaan matinya. Kalau mati tengah baca khutbah, nanti bangun daripada kubur tengah baca khutbah. Mati tengah isap rokok, bangun daripada kubur tengah isap rokok. Kawan tanya, "Oi, beli rokok kat mana?" Tuan-tuan, Nabi dia sidik, dia bukan kazi, tuan-tuan. Dia benar. Nabi cakap apa? Akhir zaman akan berlaku zaman fitnah. Nabi cakap 1400 tahun yang lalu. Benar dah. Tuan-tuan tengok sendiri. Fitnah berluasa. Paling yang bahaya sekarang, fitnah iman. Tuan-tuan. Nabi dia sidik, dia bukan kazib. Nabi ni kasyaf. Tuan-tuan, dia kasyaf. Sama sahabat-sahabat Nabi semua kasyaf. Kalau Sayyidina Ali ni, dia punya karamah, dia boleh bercakap dengan mayat dalam kubur. Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ni, dia punya karamah, dia kalau baca khutbah, suaranya boleh sampai di Kuala Terengganu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, karamahnya, orang datang rumahnya, dia ada buah tamar 2 biji, tapi boleh dimakan puluhan orang. Ini kelebihan sahabat-sahabat. Kita kat rumah kita, makan tak kenyang-kenyang. Tengok-tengok senarai ya. Puasa sebulan, raya sebulan. Nabi tak suruh raya sebulan pun.
Tuan-tuan pergi ya, makan, 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 makan. Itu macam usat sekarang, perut besar-besar. Tahu perut aku besar lah. Anak murid tu pergi makan, tak habis lah. Orang ustaz dulu, tok guru dulu, kuruh-kuruh. Kuruh-kuruh, perut. Tuan tengok kita tok guru. Semua kuruh-kuruh. Malam tu sepanjang tahajud. Allah, dua puasa Senin kami, cakap tak banyak. Tok guru dulu cakap tak banyak. Aku dulu masa mengaji untuk guru aku. Belajar hadis, belajar kitab sirah, belajar nahwu sarab, belajar apa? Dah belajar, tanya, dia tak jawab. Kau cari sendiri. Itu yang mutala'ah rajin tu. Sebab itu siapa? Banyak makan, mata ni tak suka tengok kitab. Tuan-tuan buka dalam kitab tak sahur. Siapa banyak makan, dia menguatkan syahwat. Sebab itu kita suka makan ubat kuat. Banyak makan. Siapa banyak makan, tuan-tuan, dia malih nak bangun malam. Cuba kita tengok tuan daripada bulan Ramadan. Kita kurang makan, kita rajin baca Quran, rajin tahmid, rajin sedekah. Pada bulan Ramadan, setiap malam duduk semayang, tahajud. Allah. Masjid surah pada bulan Ramadan. Subhanallah, hebat. Tok siap tak kunci, lambat kunci. Bulan lain tok siap kunci, lambat keluar tak kunci dalam masjid. Ni, masuk tentang Islam. Dah 16 minit, tuan-tuan. Dah lama, sejam berhenti. Itu pun dah lama sejam. Sebab pembayaran sejam ni, faham? Tuan-tuan, aku ceramah tak ada langsung niat pasal duit, tuan-tuan. Itu kadang orang telefon aku, ustaz, nak ceramah panggil ustaz, nak bayar berapa, aku tu sekati ya. Nak bagi-bagi ya. Tak nak bagi udah ha. Elok bagi. Macam tu, tuan-tuan nak bagi berapa, bagi ya. Tak nak bagi udah ha. Buka dalam sejarah Nabi. Nabi berdakwah. Mana dia Nabi menetapkan bayaran? Tak ada. Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hanbali. Dia buat kerja agama tidak menetapkan bayaran. Tuan-tuan buka sejarah Imam Ahmad. Imam Hanbali kena penjara 17 tahun. Imam Syafi'i kena rantai. Bawa di rumah khalifah. Tuan-tuan. Imam Sayuti dihalau daripada negeri. Rupanya buang daerah ni bukan zaman sekarang. Zaman dulu ada. Tuan-tuan. Orang perempuan dok cantik-cantik muka dok tak timun, terimun malam. Zaman Nabi ada dah, faham? Dengar ni orang perempuan. Zaman Nabi ada dah, faham? Dok cantik-cantik, dok muka pergi mengelupas zaman Nabi ada dah, faham? Kita buat ni ketinggalan zaman, faham? Orang perempuan dok pakai gelang-gelang besar, kadang tipu tu, zulian, faham? Korea punya, faham? Dia pakai pada waktu hari raya dia pakai. Menyalam ke orang. Zaman Nabi ada dah, faham? Orang pakai gelang besar-besar zaman Nabi ada dah. Tu seorang wanita jumpa Nabi, dia kata apa? Wahai perempuan, barang kemas kau pakai ni, aku nak tanya dengan kau, engkau dah mengeluarkan zakat ke belum? Kata dia, belum lagi wahai baginda. Kalau belum, tunaikan zakat. Dia buka barang kemas, dia bagi kat Nabi tu. Nabi cakap apa? Perempuan-perempuan yang pakai barang kemas, pakai gelang, pakai rantai, pakai cincin, apabila dia tidak menunaikan zakat emasnya, apabila cukup masanya, cukup nisabnya, cukup haulnya, dia akan dipakaikan barang-barang kemas api neraka Allah. Itu satu. Yang keduanya, apabila dia pakai barang kemas bukan untuk suaminya, untuk perempuan yang lain, tabarruj, atau untuk lelaki yang haram baginya, maka dia akan dipakaikan barang-barang kemas api neraka Allah. Tuan-tuan tengok senang ya? Ya? Baiklah, masuk tentang Islam. Islam, alif adalah Allah. Tu tadi aku pergi rumah seorang sahabat. Nombor pelik kereta dah aku ingat lagi sampai sekarang. 3 7 1 9. Nombor plat kereta semua sama. Aku tanya, kenapa nombor plat kereta semua sama? Itulah ustaz. Pada satu hari orang gila datang ke rumah saya. Dia bagi tahu dengan saya, saya hari ini, hari itu baru saya tahu. Saya pun tak tahu, saya main taruhnya nombor ni. Tuan-tuan jangan ambil nombor buat beli nombor ekor. Yang tidak ambil tulis. 3719. Kang kena ni ustaz cakap pasal kena ni mah. Kali cahaya orang ni mah. Ada satu tempat berlaku. Sujud-sujud nombor ekor jatuh. Duk kejur nombor ekor. Tolak di kipas mah. Tak ada kereta ke mana. Orang gila ni cakap apa? Tiga adalah tiga tanah suci. Tanah haram. Tiga tanah suci ya. Masjidil Aqsa,
Palestin, Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah. Orang gila cakap. Tujuh adalah pusingan tawaf. Satu adalah Allah. 9 adalah Wali Songo. Lepas tu belah, orang gila tu belah. Kalau tuan pelik kereta ni tak faham juga, tak tahu apa. Nampak? Orang gila tu dikatakan Allah menghantar orang gila yang memperingatkan kita. Wah. Tu tempat kami ada orang gila, 6 orang, tuan-tuan. Sekolah aku ada orang gila. Wah. Bapa aku dulu dia bela orang gila, 12 orang, sekarang tinggal 6 orang. Malam-malam kadang dengar orang gila. Orang gila je ki. Lahu illahu lahu illahu. Kalau lalu tu memang orang tahajud. Tahajud. Ustaz jangan tidur ya, busuk punya orang. Orang gila dah. Itu kelebihan orang gila. Siapa jaga orang gila, hidupnya berkat. Siapa jaga kanak-kanak, hidupnya berkat. Siapa jaga anak yatim, hidupnya berkat. Sebab mereka ni tak ada dosa. Faham eh? Jumpa orang gila. Bang, tolong doakan saya boleh. Doa yang baik-baik tau, jangan doa tak baik. Ya Allah, panjangkan umur. Pulang main bulan, pergi haji, dapat pergi haji, duit banyak, dia tukar sport, rim aja. Dapat pergi haji, nanti dapat pergi haji. Tempat aku tahu seorang orang gila, dia suka doa kan, benda-benda baik. Tapi dia dah doa, bagi duit. Dah doa dengan, terima kasih. Okey, tu busuk punya orang. Bela Islam, alif adalah Allah. Siapa rindu Allah, siapa sayang Allah, siapa kasih Allah, mulutnya selalu sebut kalam Allah. Tu yang satu zikir ni, siapa beramal dengan zikir ni, Allah buka hijab-hijab lah. Lahu illahu, 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 lahu illahu. Allah buka hijab. Ini pada satu hari, tuan-tuan boleh dengar batu berzikir. Pergi masuk hutan boleh dengar pokok berzikir. Amalah. Permulaan buat 300 dulu. Nanti amal naik 1000. Betul naik 3000 amalan. Siapa beramal zikir ni dia jadi orang berani. Buat kerja agama tak takut. Malam-malam bangun tak takut. Ni tak ada malam nak bangun kencing dok suruh bini kawan tu. Penakut busuk punya orang padahal umur 70 lah. Tuan-tuan. Tapi memang jin ni, dia akan cari jalan nak rosakkan kita punya akidah. Faham? Syaitan ni juga. Lepas tu jangan takut dengan syaitan. Jangan takut. Syaitan ni dia paling takut, iaitu orang soleh. Siapa orang soleh, orang yang takut ke Allah, dekat dengan Allah, rindukan Allah, suka baca Quran, suka berzikir, suka berselawat kata Nabi, syaitan takut orang ni. Kita, syaitan tak takut. Kawan kita. Malam-malam belum tidur tengok Facebook. Besar punggung. Tuan-tuan, kalau umur macam kita ni, kalau dah 40 ke atas, seboleh-boleh tentang keduniaan ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya, seboleh-boleh tentang keduniaan ni, kita kena kurang-kurangkan. Tengok TV pun seboleh-boleh kurangkan. Main Facebook pun seboleh-boleh kurang. Kalau tengok ceramah tak apa lah. Bila umur 40 katas ni, dia dah dekat dengan mati. Dah dekat dengan mati lah. Tunggu masa ya. Contoh tu yang aku jumpa seorang datuk. Aku ada seorang anak murid. Aku tak anggap dia anak murid. Aku anggap macam bapak aku. Sebab dia dulu belajar orang bapak aku. Dia orang hebat. Sebelum dia pencin, dia orang hebat. Bukan calon-calon orang. Bila dia dapat gelaran datuk, umur dia sekarang dah 60. Dia cakap dengan aku apa, "Ustaz, kalau umur saya macam umur Nabi, 63 tahun, satu pendapat mengatakan 63, satu pendapat mengatakan 64. Kalau umur saya macam umur Nabi, saya hidup lagi 3 tahun je, Ustaz. Saya takutlah, Ustaz, macam mana saya ni, masa saya muda-muda, saya jauh dengan Allah. Saya banyak buat benda-benda yang lara. Kalau saya mati ni macam mana, Ustaz?" Tapi untung dia, dia banyak kawan dengan ulama. Rumah dia, tuan-tuan, rumah dia, siapa tak pernah tak datang. Habib Omar, Tok Guru tu,
Tok guru almarhum ni Aziz Nikmat, tok guru ayah cik Allahu Rabbi. Almarhum tok guru Saudari Majlis Allah, almarhum tok guru Datuk Arun Hasandin, Harundin, ya. Oh, semua orang hebat-hebat datang rumah dia jamu makan. Lepas tu rumah tuan-tuan kena bawa tok guru datang rumah. Ha, dengan tok guru subhanallah, faham. Tok guru ni adalah dia adalah pewaris Nabi. Faham. Ulama ni kena sayang dengan ulama. Siapa duduk dalam kampung, contoh Bukit Setongkol. Dalam kampung Bukit Setongkol ni ada ulama. Nanti dekat negeri akhirat ulama ni akan memberi syafaat ahli qaryahnya, tapi 70 orang saja. Eh? YB tak lah. Ulama lah, eh? Tak salah nak jadi YB, jadi lah. Ya, tak salah. Tapi bila dah jadi YB, kuat dengan agama. Jadi ketua ni susah. Bukan YB je. Jadi bapa pun susah. Sebab itu dalam kitab menyebutkan, dalam hadis menyebutkan, orang lelaki paling lambat masuk syurga. Paling lambat. Dengar ni, Abang Sadu. Ha. Isteri, anak dah masuk syurga 500 tahun. Bapa ni tak masuk ni. Tak masuk ni. Ayang, baby kat sini tak masuk lagi. Ayang kata, kenapa baby lambat masuk? Itulah hari raya beli langsi ayang tak selesai. Hutang tak bayar lagi. Mampu ya, tuan-tuan. Ha, namai tuan-tuan. Kita hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, kena selesaikan. Kalau kita hutang dengan orang ni, kita tak jumpa pula nak bayar hutang dia, cari warisnya. Kalau warisnya tak jumpa, kata ulama nak buat macam mana? Kalau kita jenis orang yang tidak ada harta, kita perbanyak baca Al-Quran, niatkan untuknya. Kalau kita jenis ada harta, kita sedekahlah pada jalan Allah, niatkan untuk kita membayar hutang untuknya. Wah, eh? Nah, nanti Allah selesaikanlah urusan kita kat negeri akhirat. Wah, Allah ni dia maha penyayang, dia maha pengasih. Wah. Ya, dia sayang kat kita, cuma kita tak sayang kat Allah. Allah ingat kat kita, kita tak ingat kat Allah. Tuan-tuan tengok sendiri. Kita sebelum nak mati, Allah ingatkan kita. Dia ingat tak mana? Dia bagi kita sakit. Itu dalam hadis kursi, apabila orang itu mendapat sakit, itu tanda Allah sayang kat dia. Apabila Allah nak ambil nyawanya, sebelum nak ambil nyawa, Allah bagi dia sakit. Supaya apa? Bila dia sakit, sebelum dia mati, nanti bila nak sakaratul maut, Allah ringankan kesakitannya. Bila boleh dapat kencing manis, jangan merungut. Ha. Dapat kencing manis, alhamdulillah. Tapi doa minta kencing manis tak boleh, haram. Ha. Ya? Ha. Ni semua ada kencing manis. Darah tinggi, kencing manis, sakit gaut. Ha. Tu datang masjid tersengkuk-sengkuk. Tapi kalau nampak perempuan, segur. Tuan-tuan. Lepas tu perempuan ni bahaya. Tempat masjid tuan-tuan bagus. Perempuan di atas. Yeah? Ha, dia jauh. Dia punya godaan. Dia punya godaan. Cabaran jauh. Kalau dia duduk kat bawah, dia dengar perempuan sembang. You tinggi mana? You datang siapa? Au. Duduk tepi tu semayang. Allah. Sedap suara. Ui. Ya, memang orang perempuan, tuan-tuan. Jalan tak larat lah. Ha, itu yang aku ceramah satu tempat. Orang ni jumpa aku, dia jalan mengesut-ngesut. Ustaz, nanti jangan balik tu. Kenapa, Haji? Umur 72. Ustaz, ada ayat tak? Saya suka kat janda tu. Oh, ayat untuk apa? Yelah, saya suka kat janda tu. Mana tahu saya beramal dengan ayat ni, dia suka kat saya. Oh, orang lelaki ni tuan-tuan, jalan tak larat lah. Eh? Kena strok lah sebelah ni pun. Eh? Nampak perempuan, hilang strok ni. Itu dalam syurga, Allah bagi kita perempuan. Tuan-tuan, Allah bagi kita perempuan. Satu bilik, 70 bidadari. Demikian. Ya? Eh? Allah bagi kenderaan, seekor kuda. Kuda ni bersayap disalut daripada delima-delima syurga Allah. Naik, terbanglah ke mana kita nak pergi. Satu tingkatan, satu penerbangan, subhanallah, saya nak cerita tentang syurga Allah. Wah.
Betul dekat dunia kita sakit, alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Ada duit, alhamdulillah. Tak ada duit, alhamdulillah. Bini ada, alhamdulillah. Bini lari, alhamdulillah. Wah. Ini bini lari, duk ngadu kat Facebook. Bini ai larilah. Tolong ai lah, tolong komen boleh. Bini lari kahwin lagi. Wah. Kan susah benar. Belajar tauhid, takdir muallak, takdir mubram. Ada satu selawat, Allahumma inni a'udzubika bi nuri wajhil lahil azim alladhi mala'ikana arsyil lahil azim wa qamat bihi awalim Allahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyil lahil azim bi qadri 'azamati dzatil lahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma fi 'ilmil lahil azim salatan da'imatan bi dawamil lahil azim ta'diman li hakika ya maulana ya Muhammad ya dzal hulukil azim wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi misla dzalika وجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع نجوم في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم نسر وعظم يا بني تلاقية دي بلي فبني aku semua tak lari ya tuan-tuan aku ceramah je garang kat rumah tak garang tuan-tuan ya aku pergi bini ayah mana air. Aku kat rumah romantik tuan-tuan. Eh? Dengan anak aku umur 20 lebih, umur 29 aku peluk anak aku. Peluk. Ingat tu, semayang jaga, jangan tak semayang. Jaga bini kau baik-baik, dengan bini jangan garang. Ya. Bini kau garang kan kau garang. Bini garang. Tuan-tuan, bini garang, tak apa. Allah nak uji kau. Jangan bini kau garang, kau marah kat dia. Tuan-tuan. Itu dalam rumah tangga, suami yang kena paling banyak sabar. Faham? Sabarlah macam ni, sabar. Sabar. Tuan-tuan sabar kan? Sabar. Duduk relax, sabar. Tangan nak masuk dalam kain, pegang telur. Duduk. Sabar, tuan-tuan. Macam tu lah kat rumah, kena banyak sabar. Bini marah ke, bini apa, dia kadang merajuk, kadang tak mau cakap. Tuan-tuan banyak sabar. Faham? Ya, so, dia dalam rumah tangga ni, dia punya ibunya, suaminya. Sebab tu Nabi cakap dah, ulama cakap dah, bukan Nabi cakap, ulama bagi tahu dah, dalam rumah suami kena cakap satu benda, kena buat, kena cakap satu benda. Satu benda jangan cakap, satu benda boleh cakap. Nah. Satu benda yang tak boleh cakap, jangan cakap. Bab tak talak. Talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis, talak mabuk, tak mabuk. Belajar bab talak. Talak kabir, talak yang paling besar. Contoh, aku dengan Haji nikah. Ni perempuan lah. Kalau betul-betul lelaki, aku pun tak nak. Ya? Nikah. Bila aku nikah dengan Haji, Haji ni perempuan. Hajah, bukan Haji, Haji. Hajah. Belum disentuh lagi. Ya? Belum bersetubuh lagi. Maka, cerai. Bila jatuh talak, tak boleh rujuk. Ni talak kabir. Dia, maksudnya, dia kena nikah balik. Ni talak kabir. Wah, ya? Haa. Kalau orang kita panggil janda berhias. Faham ya? Talak kinayah ni, dia cakap di mulut. Abang benci dengan kau. Abang tak suka dengan kau. Sikit-sikit marah. Sikit marah. Sikit marah. Sikit marah. Busuk punya orang. Tapi dalam hati tak ada apa-apa. Relax. Kalau dalam hati niat nak cakai. Ini talak kinayah. Hati-hati ya. Faham ya? Kalau mainan suara, mainan bisikan. Kalau tak jadi, cerai. Dia cerai. Itu tak jatuh lagi sebab itu adalah bisikan. Sebab itu nak nikah. Sebelum nak nikah, kena mengaji. Faham? Ini tak ada. Tengok perempuan ponggong besar. Oh, boleh buat bini. Nak nikah, kena belajar buat darah haid. Nak nikah, kena belajar buat darah nifas. Tuan-tuan. Bukan main nikah. Betul orang-orang dulu, bila nak menerima menantu, menantunya boleh jadi imam sembahyang jenazah. Menantunya boleh buat tahlil arwah. Menantunya boleh baca doa selamat. Orang dulu. Orang sekarang datang kerja apa? Oh, pegawai. Naik kereta apa? BMW. Oh. Ingat, satu je pakcik minta. Belum jadi bapak mentua, baru bakal. Tiap-tiap bulan jangan lupa bagi pakcik 500. Ya? Buat CMB klik.
Orang sekarang ni duit, 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 duit. Nanti mati, duit, 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 mati. Itu berlaku di satu tempat. Orang perempuan ni nak mati lah. Dia kata, haul, haul, haul. Menantunya, anaknya, jenis tak tahu agama. Neneknya nak mati, dia buat apa tuan-tuan? Ni bukan cerita dongeng, cerita betul. Tapi aku tak cerita tempat mana, kampung mana, negeri mana nanti aib. Faham? Ya? Yeah? Anak duk bawa air Coca-Cola. Minum anak Coca-Cola ni. Bodohnya anak. Nenek nak mati, ahli keluarga dia tengok TV. Cerita James Bond. Bila dia nak mati, dia kata apa? Duit aku mana? Duit aku mana? Duit! 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 Sampai mati. Duit. Ah, ni bahaya. Betul Nabi cakap. Siapa hidupnya suka dengan duit, nanti mati sebut duit. Siapa hidupnya suka handphone aja, nanti mati tengah main handphone. Sekarang ni kan ada game yang baru, PUBG. Orang masjid bermain PUBG, orang masjid setongkol main dengan masjid belacan. Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Tu belakang tiang. Tembak, 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 tembak. Ya, ha, tengok orang Yahudi, orang kafir dia jahat. Dia nak melalaikan kita agar kita jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah, lupa baca Quran, lupa selawat, lupa tasbih, lupa berzikir. Dia hantar-hantarnya permainan-permainan yang melalaikan. Di Palestin, di tanah Arab, di tempat-tempat yang lain, orang Islam dibunuh. Dibelah dada, dibakar, tuan-tuan. Perempuan dirogol. Tuan-tuan, rogol. Dekat negeri kita ni, dihantar dengan game. Kita lalai lah. Sebab itu masjid, orang tak ada. Mana ada orang? Sebab maghrib-maghrib, mana ada orang? Tengok semayang tadi, dua sok eh. Tuan-tuan, takkan masjid setongkol orangnya dua sok? Tuan-tuan. Sebab apa? Maghrib-maghrib, duk tengok TV. Tengok TV. Eh? Ni jahatnya orang kapi. Faham? Eh? Ha. Azan ke? Terus, tuan-tuan. Kita demokrasi. Azan sunat. Kuliah fardu ain wajib. Terpulanglah nak azan boleh. Terus. Ha, eh. Sebab ada satu tempat tu, ni marah kat ustaz. Ustaz tu ceramah. Ceramah tengah-tengah baca kalam Nabi. Tiba bunyi. Tit. 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 Datang muazzin. Ustaz. Ceramah berhenti eh. Jangan ceramah dah. Masuk isyak ni nak azan. Eh. Engkau nak azan. Kalau tak ada ilmu azan, kau tak boleh azan. Aku tanya engkau. Di antara syarat nak jadi muazzin ni apa? Kau suka lah nak azan-azan lah. Ha, azan. Nak jadi muazzin ni kena pertama Islam. Lepas tu orang gila tak sah jadi muazzin. Kanak-kanak yang belum memayis tak sah jadi muazzin. Nak azan ni orang dua orang tak boleh azan. Contoh aku azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu seorang lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sah. Ya? Yeah. Azan baring boleh? Nanti kan esok subuh. Muazzin azan baring. As-salatu khairun minan naum. Mari. Tak haram boleh. Azan masuk bagi. Makruh. Eh? Ha, tiba-tiba tak mengaji. Haram, haram jadah muazzin ni. Tak pernah-pernah orang buat baring, dia tak boleh berdiri pada ketika itu dia berdiri jatuh. Bolehlah baring. Wah. Jangan suka kata haram ke. Wah, eh. Nanti kan tiba-tiba isyak imam semayang. Allahu Akbar. Nah, isyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Habis baca-baca tu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tak ikut lah. Ini sesat, sesat, sesat. Sesat ni. Imam ni balik Mekah sesat. Jadi sesat imam ni. Sah. Tak angkat tangan sah. Angkat tangan ni.
Sunat je, faham? Kalau bagi mazhab Imam Maliki, dia tak angkat tangan. Faham ya? Ha, kalau Maliki, kalau dia tahiyat, dia bergoyang. Tiba-tiba letak kain ni, jatuh. At-tahiyatul mubarak. Ha, nanti orang viral lah. Wah, puh. Ha. Dia bukan sengaja pun, kain dah jatuh, faham? Eh? Ha. Dia orang tak mengaji, faham ya? Dia tu kena mengaji kan. Bila kita mengaji, dia faham, faham ya? Tak ada nak bergaduh-gaduh, faham ya? Macam pakai serban. Mampu pakai serban. Tak mampu letak sini. Tak mampu letak sini, orang tolak jadi imam kan mati kan? Ambil kain serban, ikat dalam baju, ikat perut. Nabi pakai serban 5, faham? 5 serban Nabi ni. Dekat perut sentiasa ikat batu Nabi. Ha. Eh? Nabi tu di antara manusia yang paling kaya Nabi lah. Ya. Kalau dia doa Bukit Uhud jadi meh tapi dia tak nak. Ha. Itu yang sahabat tanya, wahai baginda, kau tengoklah Raja Rom, kau tengoklah orang Rom, kau tengoklah orang kafir Quraisy, mereka hidup semua hebat-hebat. Kenapa kau tak minta dengan Allah supaya kau hidup macam mereka? Kau tidur di pelepah tamar. Kau seorang Nabi, seorang utusan Allah yang mahhebat. Namun kau ada dalam solat. Kata Nabi apa? Doa itu aku tak guna sekarang. Doa itu nanti aku guna semasa di padang mahsyar. Aku doa itu aku guna untuk umatku. Nabi sayang kita. Tuan-tuan tengok kalau buat korban. Korban, kita semua dah korban lah. Nabi dah korban untuk kita lah. Faham? Tu Nabi sayang kita. Faham? Faham? Ya? Ha, tapi ingatlah, walaupun Nabi dah korban, kata kita jangan tak nak berkorban pula. Faham? Dok makan daging korban orang. Eh? Sama juga tengok nanti. Tuan-tuan tengok nanti masa hari raya korban. Penuh orang datang. Dia bukan datang nak meraih ke rumah Allah, nak ambil daging korban. Kalau tempat aku, tuan-tuan, kita orang kena. Ha, ni pernah datang. Semain nyu'ah. Ni pernah datang mengaji tak apa. Bila tak pernah datang, tu, kau apa ni? Orang mana ni? Eh, kampung sebelah. Kau tak pernah datang mengaji tempat masjid kami? Kau tak sambil daging. Kau ambil taik je. Eh? Daging korban ni, tuan-tuan, walaupun orang itu dia tak rajin, tak suka pergi rumah Allah pun tak pergi, tak suka menuntut ilmu, bila dia dimakan oleh orang yang tak suka datang rumah Allah, tak suka menuntut ilmu Allah, jauh dengan ulama, daging korban ni menangis. Ha. Nangis dia, tuan-tuan. Itu belajar kitab tasawuf. Itu ulama-ulama tasawuf ni, dia kalau lembu korban, kambing akikah, kalau orang hantar, dia tanya. Ini lembu korban ni, bela punya ke, duduk dalam kandang ke, duduk kampung-kampung ni. Kalau kampung punya, duduk makan tanam orang, duduk makan pucuk paku orang, aku tak mau. Ni orang tasawuf, faham? Kita bukan tasawuf, kita tasawuf. Semua kita kanduk punya, faham? Eh? Baiklah, tadi alif Islam. Alif adalah Allah, ya, Allah. Tuan kena banyak sebut kalam Allah, bah, ya. Ha, tu aku dulu berbaiah dengan guru aku. Tu zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam masa satu bulan kau kena habiskan 50,000. Habis ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Kadang kawan tanya, "Syekh, mana ni siapa nak belajar?" La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Habis kena habis kan? Ni berbaiah. Bila berbaiah dia berjanji. Sama juga bila kita nikah, kita pegang tangan wali, aku berjanji menjaga seorang wanita ni. Aku akan berjanji akan menjaga seorang wanita yang pelik dalam dunia ni. Jaga. Kena jaga betul perempuan ni. Benda haramnya, benda makruhnya, benda harusnya, benda sunatnya, dia kena jaga wanita. Aku berjanji aku takkan pukul wanita ni. Tengok zaman sekarang dunia nak kiamat. Guru tak boleh pukul murid. Orang dulu belajar, tuan-tuan sendiri ingatlah masa kita belajar dulu macam mana. Aku dulu belajar tangan ni berdarah kena pukul di batang ubi. Sebab tak dapat hafal nahwu sorau. Huwa humahum, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, doroba, doroba, dorobu, dorobat. Tak dapat, pah, kena, bah, eh. Ngadu kan bapak, bah, nak pukul, bapak bagi lagi, pah. Ha, entah.
Tuan-tuan buka dalam bab solat, Nabi cakap apa? Bila anak kamu umur 7 tahun, wajib kamu cakap dengan anak kamu, suruh dia sembahyang. Tapi kanak-kanak itu tak wajib solat sebab belum akil balik, belum cukup umur. 7 tahun. Bila 10 tahun dia tak mau solat, Nabi suruh pukul anak kita dengan besok ni rotan. Tapi cara pukul macam mana? Faham? Bukan Allahu Akbar. Ha, ni bodoh. Faham? Pukul kat mana? Tapak kaki. Bukan tumbuk. Ha? Tok baru ni dekat mana? Bapak nak minta duit, nak beli top up. Anak tak bagi, bapak tumbuk anak. Oh. Bapak dah main game, nak beli top up duit tak cukup. Ha, tu bahaya tuan-tuan. Eh? Bila dah tua-tua macam ni tak semayang. Ha. Hati-hati lah. Nanti kalau keluar daripada kubur, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tukar jadi babi. Ini hadis sahih. Ha, itu di antara binatang tidak dibenarkan masuk dalam masjid. Babi, anjing, ular. Kalau malam-malam tuan-tuan balik, tiba-tiba ada anjing tunggu tu berjalan. Itu bunyi rezek. Anjing tu hitam, tengah ni putih. Tu iblis. Ha. Eh? Ha, hati-hati ya. Kalau anjing menyalak, tuan-tuan jangan lari. Baca. Wassalamu alayya ya kitmir. Assalamu alayya ya kitmir. Baca 3 kali, ini buat 12 kali. Dia menyalak, dia garang macam mana, dia terus. Lagi tuan-tuan baca. Ah, salah baca. Ha, ya. Ini tentera Islam. Dia membaca ya itu anjing Ashabul Kahfi tu, Kitmir tu. Di ini dikatakan ayat pukau anjing. Aku ayat pukau banyak kan. Pasal aku ceramah aku boleh memukau tuan-tuan. Tuan-tuan dengar aku ceramah terpegun, tu aku pukau lah. Dia ada ayat dia, faham? Eh. Ha. Eh, ada ayat-ayat. Faham? Tok-tok guru ni banyak amalan, tapi dia tak boleh bagi, ha. Bagi mampu, ha. Eh. Ada satu ayat ni Tok Guru beri kat aku. Amalan ni, dalam 6 murid kau ramai-ramai, 3 orang je aku bagi. Ini kalau kau tumbuk lembu, tumpang lembu. Amalan ni kau buat lepas semayang. Eh. Kau genggam tangan, kau baca. Ya? Senyap. Eh? Mana boleh bagi. Ya? Eh? Nanti tuan tumbuk aku, tumpang aku. Bang. Eh? Ha, malah ni. Eh? Orang yang dia sabar. Eh? Ha? Tak sabar tak boleh. Ha, eh? Ha. Ha, tak boleh bagi ya. Ha, tok-tok guru ni banyak amalan lah, ya. Tapi yang menumbangnya adalah Allah. Ha, jangan salah faham tu ya. Betul kena belajar tauhid, faham? Macam aku ceramah ni dah. Aku ceramah ya. Betul bila kita buat kerja agama, jangan takut selain Allah. Hanyalah kita nak takut Allah sahaja. Wah, ya. Nah, baiklah. Pertama alif adalah Allah. Kedua sim ya. Ha, sim selamat. Betul Islam ni maknanya menurut akan perintah. Ha, ini makna Islam tuan-tuan. Ya? Ha. Selamatlah. Selamat dekat dunia. Selamat dekat negeri akhirat. Orang yang boleh masuk syurga ni, orang yang selamat. Orang yang selamat. Betul kalau ada satu doa. Allahumma salim salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah selamatkanlah kami daripada fitnah. Min kulli bala'i wal wabak. Minta selamat daripada balak dan wabak. Nah, ya. Tapi kalau tuan-tuan nak musafir, ya, ataupun nak dihindar daripada benda-benda tak baik, jangan lupa baca doa Nabi doa Ibrahim Adham. Doa ni Nabi Ibrahim Adham dia baca. Depan tu ada singa. Singa ada depan, dia baca. Pada ketika kabilah-kabilah daripada Baghdad, mereka nak pergi ke Mekah buat haji. Mereka nak lalu, mereka tak boleh lalu. Buka sejarah kisah Ibrahim Adham. Bukan Anwar Ibrahim, Ibrahim Adham. Faham? Tuan tak faham? Ibrahim Adham seorang wali Allah. Tuan-tuan, ya?
Dia zikir dia tak pernah tinggal. Subhanallahil aliyyid dayyan. Subhanallahil hananil mannan. Subhanallahil musabbahu fi kulli makan. Subhanallahil hananil mannan. Subhana man yadhabu bil layli wa ya'ti bin nahar. Ni wirid Ibrahim Adha. Ya, ha, kita wirid kita lain lah. Ya, ha. Punya Facebook. Facebook je lah. Ya. Ini kat masjid ada lah. Balik rumah. Tengok YouTube, tengok cerita James Bond. Ha, eh. Sini rokok, ni rokok. Mata tak nampak. Tengok. Eh? Tak salah, tapi kalau ada benda tu haram, salah bah? Ini yang Ibrahim Adham di kabilah-kabilah ni nak pergi, diorang nampak ada seorang lelaki tua duduk tepi bukit tengah zikir. Subhanallahil aliyyiddayyan, subhanallahil syadidil arkan, subhanallahil hananil mannan, subhana may yadhhabu bil layli wa ya'ti, subhanallahil musabbahu fi kulli makan, subhana may yadhhabu bil layli wa ya'ti bin nahar, subhanallahil hananil mannan. Kabilah tu datang, seorang wakil datang. Wahai lelaki tua, kami nak pergi ke Mekah nak menunaikan haji. Ada singa di depan, macam mana? Engkau ni baru singa di depan, kau dah takut dah. Singa tu yang jadi, Allah yang jadi kan? Macam mana tauhid kau? Oh, marah Ibn Adham. Jom ikut belakang aku. Dia baca doa. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanamu wa kafina bikanafika allati la yuramu warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa anta raja'una wa anta raja'una. Wahai singa, kami ingin pergi ke Makkah untuk menunaikan haji. Tolong ke tepi, kami nak pergi ke tepi singa, escort tu. Tuan-tuan pergi kat zoo. Baca depan singa, Allahumma arsina bi ainika allati la tanamu waqfina bi kanafika allati la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajina. Wahai singa, nak duduk dengan kau boleh tak? Mampuslah. Sebab kita bukan wali Allah, kita tauhid tak kuat. Faham? Tuan-tuan tengok senang ya. Bila kita ada duit, kita senang hati. Bila kita tak ada duit, kita susah hati. Orang tauhid yang kuat, ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Dia sakit, ada Allah. Dia sihat, ada Allah. Ini orang kuat tauhid. Ya? Ha, nak dapat ni bukan senang. Kena banyak mujahadah. Kena banyak zikrullah. Afdol zikri. Se-afdol zikir. Afdol zikri. Fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. Faham? Nabi isbat. Selain Allah tidak boleh memberi mudarat. Allah sahaja yang boleh memberi mudarat, memberi bekas. Allah sahaja yang boleh menyusahkan aku. Ha. Ini tak ada. Masuk hutannya, kencing. Tempang kencing, cucu nak kencing. Dah mengaku cucu syaitan. Eh? Tadi belajar dalam kitab fiqh, ulama tak bagi kencing bawah pokok tadi. Ulama tak bagi kencing atas tanah keras, ulama tak bagi. Bila kencing tanah keras dan mengecik kat tubuh, ulama tak bagi kencing tanah yang berlubang sebab dalam tu ada binatang. Kalau hujan air sejuk, dia tiba kopi jantan, marah kawan lah. Apa ni hujan kopi jantan ni? Ni ulama tak bagi faham. Laluan angin ulama tak bagi, kencing berdiri Nabi tak bagi. Kecuali bila taktus baru dia benar kencing berdiri. Akhir zaman banyak orang kencing berdiri. Tengok dia pejabat. Besar makan ubat apa? Aku makan tak besar-besar. Ha, ni haram lah. Asal hukum harus kencing berdiri bila tak tos. Ha, tapi dalam jamban, dalam bilik air, sorang-sorang. Bila kencing di halayak ramai, di mangkuk-mangkuk R&R ke di pejabat, ni jatuh haram. Sebab orang ni dah tak ada iman. Sebab itu uduk telanjang hukumnya makruh. Bila seorang-seorang uduk telanjang depan masjid haram. Tak boleh. Tiba-tiba dia tidur, ngaji tidur, uduk telanjang makruh. Besok datang kuliah subuh, uduk telanjang kat kuliah telanjang. Kenapa? Ustaz cakap makruh. Mampus. Aku yang kena. Belajar jangan tidur.
Lagi 6 minit nak berhenti lah. Faham? 6 minit. Tuan-tuan jangan risau. Aku nak berhenti. Aku nak balik lah. Rumah aku jauh, perjalanan 5 jam. Besok aku nak ceramah di Penang lah. Faham? Di Penang, Masjid Al-Majaya. Orang macam ni lah. Orang veteran-veteran. Semua duduk kat dinding sandor ini. Tuan-tuan tahu tak? Kenapa akhir zaman banyak orang belajar sandor kat dinding? Ha, itu semua tanda-tanda kematian. Ya, sebab dalam kitab tasawuf sebut, apabila kita punya sendi-sendi sudah disakitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tandanya malaikat maut dah datang ziarah kita. Lepas itu aku kalau mengajar orang sandar kat dinding, aku tak marah. Allah. Kalau orang nak mau tilam, aku tak marah. Aku dah buat kerja agama ceramah ni dah 8 tahun, nak masuk 9 tahun. Macam-macam aku jumpa orang, bah, tak nak marah, buat kerja agama tak nak marah, faham? Ada setengah ustaz, kadang dia ceramah, anak murid tak ada, dia merajuk. Kadang bila orang masjid, orang suruh, ustaz bawa kitab, anak murid tak bawa kitab, ustaz ni merajuk. Janganlah merajuk, faham? Nabi ni, Nabi Muhammad SAW, buat kerja agama tak pernah merajuk, tak pernah merajuk. Tak pernah mengajuk, tuan-tuan. Tak pernah mengajuk. Tuan-tuan tengok sejarah. Buka kitab sirah. Nabi ni kalau marah, bukan pipi dia merah. Salah. Dia kalau marah, akan timbul satu urat ni. Tapi yang selalu nampak siapa? Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Di antara sahabat yang paling rapat sangat. Baiklah. Lagi 4 minit. Tak ada. Aku nak balik ni. Malam ni anak murid aku nak belanja makan sedap. Nampak lah, nampak? Ustaz air zaman ni. Makan sedap, tidur sedap. Dulu Tok Guru aku, dia kalau pergi ceramah, dia tak tidur hotel pun. Tanya, Tok Guru, kenapa kalau pergi ceramah tak tidur hotel ni? Saya tidur masjid je. Tidur masjid pula bukan masjid-masjid yang mewah-mewah macam ni. Dia tidur masjid yang mesti ada kubur ni. Tuan. Masjid-masjid lama ni. Faham? Kenapa tak tidur hotel? Dia kata apa? Aku tak mau tidur di hotel. Sebab ini termasuk benda-benda subhat. Katil tu entah-entah ada orang pernah berzina. Dia tak mau tidur hotel tu. Nampak? Ni orang tasawuf. Kalau hukum fiqah dia lain. Tuan-tuan ya? Tok guru tu lain. Aku ada seorang tok guru. Kat rumah dia tuan-tuan, TV tak ada. Motor tak ada. Kereta tak ada. Ada basikal dia. Orang nak panggil dia ceramah, orang kena ambil dia. Lepas ceramah, orang hantar dia. Ni orang jaga sungguh apa? Makan subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa balik rumah makan dengan bini. Bismillahirrahmanirrahim. Bini tengok. Gila bapak ni. Mana dia dapat ni? Tak pernah nampak orang nak baca makan. Bismillah. Apa penyakit bapak ni? Memang tuan-tuan, bila kita buat perkara luar biasa, kita akan dapat benda yang luar biasa. Sebab ini berlaku pada zaman awliya. Seorang wanita yang solehah. Lepas ni aku berhenti. Wanita solehah ni, dia taat dengan suaminya. Dia taat dengan Allah. Dia taat dengan guru. Guru dia pesan dah. Engkau kalau buat sesuatu perkara, jangan lupa sebut nama Allah. Tuan-tuan. Dia tuan-tuan balik rumah. Buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masak nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Letak atas dapur, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bilik suami, duduk bilik suami, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok suami, Bismillahirrahmanirrahim. Paling, Bismillahirrahmanirrahim. Suami jadi macam tak betul ya. Apa ni, sikit Bismillah. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba buat. Duduk dengan kawan-kawan kedai kopi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tonton tak cik, tonton cuba buat. Ya, bila benda ni, benda luar biasa, bila kita buat, orang akan menjadi pelik. Itu yang laki dia jadi marah, tuan-tuan. Dia masuk hutan, dia pergi ambil sarang tebuan, sarang lebah, masuk dalam guni, dia letak bawah dapur. Dia cakap dengan bini dia apa? Ayang, nanti lepas zuhur, abang nak makan buah nangka, ada kat bawah dapur. Bini wanita solehah, tuan-tuan. Olok malam-malam dikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Ya abang, bismillahirrahmanirrahim. Buka dapur, bismillahirrahmanirrahim. Ambil pisau, bismillahirrahmanirrahim. Buka guni, bismillahirrahmanirrahim. Abang! Macam eh. Laki kat bilik, padang. Bismillah, bismillah, bismillah. Mampu tengok. Tapi tak sampai hati, bini pula. Bah. Eh, bini aku. Dia pergi dapur. Bukan bini yang pingsan, suami yang pingsan. Bini ambil air, siapa muka? Bismillahirrahmanirrahim. Abang, abang, abang. Kenapa abang pingsan? Macam mana abang tak pingsan? Dalam guni ni bukan buah nangka. Dalam guni ni abang taruh sarang lebah. Alah kenapa? Sekarang ni macam mana boleh jadi permata ni? Oh, jadi permata tu. Cuba tuan-tuan balik buat lah. Ya, abang tahu jadi permata tu tuan-tuan. Kalau tak jadi permata nasib lah. Ini kelebihan orang yang yakin. Tu orang dulu yakin. Baca bismillah boleh jalan atas air. Faham? Tak lupa, tak kenali. Tak kenali tengah gunting rambut di Kelantan. Gunting rambut. Orang botak kepala di sebelah. Buka sejarah tak kenali. Dapat habaran di Mekah terbakar. Dia kata dengan tuan gunting apa? Tunggu sekejap. Aku nak keluar kejap. Jadi aku datang balik. Pergi tak kenali, pergi Mekah, dia tolong kebakaran, padamkan kebakaran. Orang buat haji kata apa? Ada seorang manusia daripada Malaya, daripada Malaysia, memadamkan kebakaran dengan rambut sebelah tak ada, botak. Ha. Baru dia orang tahu, rupanya tak kenali, tolong memadamkan kebakaran. Ha. Kita orang terbakar, 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 terbakar. Ambil video je. Oh, terbakar, 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 terbakar. Orang nak mati lah. Dah ambil video ni. Ha, ni penyakit akhir zaman. Ha? Orang accident tersepit tu. Ambil video ni. Ini satu kemalangan di jalan raya. Tengah tersepit ni. Masya Allah. Orang dah tersepit tuan-tuan. Tolonglah mana yang boleh. Ha, ni, masa, ni penyakit akhir zaman. Dah aku cukupkan di sini. Dah 9-2 minit. Sebelum aku tutup tuan-tuan. Nak bagi tahu ya, kalau tuan-tuan nak ikut kuliah aku setiap bulan, aku ada mengajar di Masjid Pelindung, kitab bab solat setiap Sabtu, Sabtu minggu ketiga lepas maghrib. Tuan-tuan lapang boleh datang. Tak lapang tak payah. Ah, itu ya. Yang kedua, siapa pernah ambil minyak kasturi kijang ni? Dulu pernah ambil aku datang kuliah subuh. Kalau dah habis boleh ambil lagi. Apa kelebihan kasturi kijang? Tuan-tuan dah ambil kasturi kijang ni, jangan tak tahu guna. Nanti balik rumah, ambil air satu cawan. Ambil garam setengah cubit masuk dalam ni. Ambil kasturi kijang dua titik masuk. Baca istighfar tiga kali. Baca fatihah tiga kali. Baca surah ikhlas tiga kali. Baca bismillah la hawla wa la quwata illa billah 11 kali. Baca selawat syifa. Tak dapat selawat syifa, selawat biasa boleh. Baca 11 kali. Kalau selawat syifa, baca tiga kali. Ya. Kacau, dua titik je. Ya. Boleh buat minum. Untuk apa? Untuk kekuatan roh. Roh kuat dengan agama. Untuk menghindar penyakit-penyakit beracun dalam tubuh. Ini kelebihan kasturi kijang. Faham? Ya? Ha, kalau untuk dalam rumah. Seperit dalam rumah. Untuk menghindar daripada gangguan jin. Ya, jin-jin kapir. Syaitan-syaitan. 7 titik seperit rumah. Dah banyak orang beramal. Alhamdulillah. Ada orang tu rumah. Orang tak mau sewa. Seperit. Alhamdulillah kelebihan kasturi kijang. Kita minta dengan Allah. Ini ada dalam hadis. Imam Bukhari. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Kasturi kijang ni bukan minyak calang-calang. Tuan-tuan, bukan calang-calang minyak. Kalau aku bohong, tuan-tuan ambil, cium. Siapa cium, jiwa dia tenang. Asli minyak tu. Siapa cium, jiwa dia gelisah. Asli, tu tanda dalam tubuh banyak jin. Nanti tuan-tuan boleh ambil seorang satu kat luar. Tapi dah ambil, bayar.
jangan ambil belah, ambil belah tu. Aku duk cari dana untuk sekolah. Sekolah kami ni ada anak yatim, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon je kat aku. Ada 6 orang tapi umur 72. Ada 6 orang. Ada seorang umur 42. Tapi dia umur 42 tapi gigi sini je ada, sini tak ada. Dia kuat sangat isap rokok daun. Baru ni jumpa aku. Ustaz, nak kahwin dengan ustaz boleh? Aku cakap tak nak dengan kau. Aku carikan kau nak. Tak nak dengan ustaz juga. Mampus lah kata. Tak nak aku. Faham? Ada 6 orang. Orang gila, lelaki dan perempuan. Ada anak yatim. Ada anak luar nikah daripada baby. Dah umur 12 tahun. Tuan-tuan. Ada mu'allaf. Semua ada. Tuan-tuan kalau ada menghala ke Tanjung Malim, ke Kuala Kubu, singgah sekolah aku. Singgah. Tuan-tuan, singgah. Tuan-tuan, masjid kami ni, dia tak ada pagar, tak ada pintu, dia memang cantiklah wakaf orang ramai. Tapi kami tak pakai karpet mozaik. Tiap hari Jumaat atau kadang 2 minggu sekali kami basuh masjid, basuh. Tembak pakai air, tu, basuh. Sekolah masjid kami ni dia tak ada pintu. Tapi kalau malam-malam pukul 3 pagi, kalau tuan-tuan iktikaf dalam tu, nanti ada babi lalu, sekali lalu 20 ekor. Allah lari. Dia tak masuk masjid. Tempat kami babi hutan banyak tapi tak masuk masjid. Sebab apa? Masjid tu masjid wakaf orang ramai. Malam-malam orang zikir. Orang beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Ada duduk kelompok ni. Lahu illahu, lahu illahu, lahu illahu. Yang menengku ada juga. Ada juga. Ada juga. Tapi ingatlah, kalau tuan-tuan rasa nak ziarah sekolah kami, pergilah. Tak ada masalah tuan-tuan. Semua wakaf orang ramai. Rumah pun semua wakaf. 90% semua wakaf orang. Elektrik ada orang wakaf, air ada orang wakaf, semua. Masjid surau orang wakaf, pejabat orang wakaf, kereta pun separuhnya orang ada orang wakaf. Kalau tuan-tuan nak singgah, singgah. Buat kamar dah pernah pergi, pedo pernah pergi ni, pelan ni budak-budak muda ni pun dah pernah pergi. Diorang pergi sana. Diorang pernah jumpa orang gila. Faham ya? Aku dah cakap dengan dia. Nanti kalau kau gila pun, aku jaga kau. Faham ya? tuan-tuan. Bila aku rasa cukup kurang dari sini, aku dapat tabung tuan-tuan. Ada tabung madrasah Darul Atiq. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, infaklah. Bukan untuk aku, untuk sekolah. Untuk anak-anak yatim, untuk dia beli kitab, untuk bayar bil air, bil api, untuk sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, fa ilaikal masir. Ya Allah, Tuhan kami, hajat-hajat kami kau makbulkanlah. Segala masalah kami kau selesaikanlah. Segala urusan kami kau permudahkanlah ya Allah. Dan matikanlah kami di dalam khusus الخاتمه يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته